Hasil tes urin positif suami Vanessa Angel malah dipulangkan. Ketua GPAN bereaksi begini, berikan sindiran menohok. Hasil tes urin Bibi, suami Vanessa Angel positif. Tak ditahan, Bibi sudah dipulangkan bersama Vanessa pada Selasa 17 Maret malam. Hasil tes urin positif, namun Bibi tetap dipulangkan. Lalu bagaimana reaksi dan komentar menohok Brigjen Pol Siswadi sebagai ketua GPAN Generasi Peduli Anti Narkoba? Hasil proses kemarin itu kenapa hasil tes urin negatif? Tentu yang tahu mereka. Kenapa mereka dipulangkan? Yang tahu mereka, ucap Brigjen Pol Siswadi saat ditemui di Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Maret 2020. Pertimbangan penyidik, saya nggak tahu persis. Tidak semua dilakukan penahanan. Mungkin dengan pertimbangan 1. Kooperatif, 2. Tidak menghilangkan barang bukti, 3. Tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu kewenangan penyidik, sambungnya. Lebih lanjut, Brigjen Pol Siswadi tak kaget masih ada artis yang tertangkap karena obat-obatan terlarang di tahun 2020. Katanya ada 5 artis yang masih konsumsi obat-obatan terlarang serta diungkap inisialnya. Semua hasil proses penyelidikan, terutama selebriti. Akhir Desember saya mengatakan di tahun 2020 ada 12 figur publik masih terindikasi obat-obatan terlarang. Sampai kemarin baru 6 tertangkap, 1 kelihatannya mulai berhenti, tinggal 5. 5 itu masih ada, A, M, B, A, E, sama F. Tadi saya sampaikan tandasnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Lalu inisial-inisial yang dijabarkan oleh Brigjen Pol Siswadi tersebut? Bagaimana kata Brigjen Pol Siswadi tersebut buat kalian? Jadi simak terus, tapi jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.